manis ada di sini. Putih kuning hitam manis ada di sini. Merasa senang kita semua, merasa senang kita semua. Kita semua bersukaria, kita semua bersukaria. Terla 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 la la. Terla 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 la la. Kita semua bersukaria. Dua tiga kucing berlari, dua tiga, dua tiga kucing berlari. Tidaklah sama si kucing belang, tidaklah sama si kucing belang. Dua tiga, dua tiga sudah ku cari, dua tiga, dua tiga sudah ku cari. Tidaklah sama nona seorang, tidaklah sama nona seorang. Woi, buat kerja. Hai Zila, sempat lagi main TikTok? Zaman Zila main TikTok dah habis dah ya. Sekarang ni Zila tengah tengok apps baru ni, apps online sale. Batak Live. Sekarang ni diorang tengah buat sale lah. Diorang buat offer periuk. Bagus tu periuk ni. Bila masak, tak mudah melekat, tak banyak guna minyak, senang cuci lagi. Bagus, jangan tu boleh masak untuk suami. Dan tak payah juga. Ayah ibu masak. Tapi, ibu pernah ke masak untuk ayah? Awak nak kenapa? Anak kita nak kahwin. Awak tengok drama Korea. Dia nak kahwin. Tak ada kena-mengena dengan saya. Eh, anak kita Zila tu, kita nak serah kepada orang lain. Awak tak rasa sedih ke? Saya tak sedih. Saya marah, menyampah, meluat. Bawalah beristighfar. Sabarlah. Abang yang nak kahwinkan anak kita kan? Saya tak nak masuk campur. Dah. Jangan sibuk. Jangan kacau saya tengok drama Korea saya. Tengok drama Korea, perangai macam drama Melayu. Hei, hey, kenapa lambat? Eh, kenapa? Datuk Amdan? Sila masuk. Saya nak maklumkan dengan Tuan Azli. Kenapa ni? Sebenarnya, kami semua ramai-ramai ni dah kena... Amin mana? Ganti lagi. Ada. Tu. Baguslah. Dah ada tu. Jemput dah masuk. Ya. Bawa anak perempuan ini masuk sekali. Ini bukan anak saya. Ini isteri saya. Cepat nak aku lihat. Hei, kau ni siapa?
Saya bala. Kameramen nak orang kahwin. Lambat hidup, lambat mati. Apa? Kenapa lambat? Eh, dah. Sibuk. Ini Dato' Amdan, bakal besan saya. Ini semua saudara mara saya. Tapi saya tak berjumpa ramai-ramai, maklumlah rumah baru. Eh, kenapa berhenti kat sini? Tengok sini, kita nikah. Tengok sini, kita nikah sampai. Tuan Azli. Tak payahlah tuan-tuan, panggil Azli je. Azli je? Dia begini. Azli. Saya ni sebenarnya... Saya dah tahu dah sebenarnya semua lapar kan. Tapi tak apa. Lepas dia kejap kabul ni kejap lagi, kita sarapan sama-sama, makan sampai kenyang. Eh? Dah. Bukan itu. Maksud saya... Eh! Hey, dulang mana dulang? Dulang apa? Dulang hantaran? Eh, ada. Sabar, Inon. Ni bawa dulang tu keluar. Eh, itu dulang kita. Dulang dorang mana? Dulang? Azli. Sabar. Itu yang saya cuba sampaikan. Saya cuba jelaskan daripada tadi. Kami ni rombongan nak datang kemari. Di pertengahan jalan, dulang hantaran kami disamun. Baguslah tu. Samun! Terima kasih. Belum. Aku tanya bapa pengantin yang kau jawab, kenapa kau ni siapa? Saya Wahid, bapa saudara pengantin. Ni, boleh tak bawa tenang sikit? Rombongan pengantin lelaki ni baru saja ditimpa musibah. Kita kena simpati. Belum habis sejarah. Orang sambung dulang hantaran, gila ke? Hantaran RM50,000. Logiklah kalau ada orang nak sambung. Eh, budak, kau diam. Kau cuma kameramen saja tahu untuk orang kahwin. Minta maaf, cik. Cik ni siapa ya? Lebih sudu dari kuah nampak. Aku ni Prono. Pegawai Tuan Azli. Menjaga tender-tender dia semua. Aku ada pekerja 1,000 lebih. Termasuk jaga kat luar tu. Aku yang uruskan juga. Saya tanya sikit je pun. Tapi kenapa nak jawab macam orang politik buat ceramah je? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Saiful. Daripada syarikat Loga Insurance. Boleh saya jumpa dengan Tuan Umar? Encik, kami dalam keadaan krisis. Ini bukan bahasa yang nak jual insurans lah. Ni, Dato' Amdan. Ya. Agak-agaknya berapa ramai yang sambung itu? Ramai. Lebih daripada 15 orang. 16 orang. 8 pengguncing, 8 penunggang. Naik motor? Motor Cikal Harley Davidson. Semuanya keluaran kilang. Mahal-mahal tu. Cuma ada sebiji je yang Sportster saya sebut tapi telah diubah suai. Mahal, lagi mahal daripada yang keluar sekarang tu. Mana kau tahu? Saya pun minat Harley Davidson. Jangan-jangan semua ni kau yang merancang dah. Apa saya pula? Eh, apa ni? Tak maaf ya. Ini semua tengah bincang pasal apa ni? Eh, masalah keluarga diorang lah. Tak payah masuk campur lah. Yang penting... Ah, pengantin lelaki dah ada, pengantin perempuan dah ada. Ya. Lagi satu dalam rukun nikah, dia ada cakap. Mesti ada saksi, wali, kadi, lelaki, perempuan, ijab, kabul. Tak ada pun dia ditulis kalau tak ada dulang hantaran tak boleh nikah. Betul. Ni. Duduk. Jangan siapa-siapa berani teruskan majlis ni, eh. Kami. Jangan bawa turun. Pergilah sambung tengok cerita Korea. Abang, saya rasa ini semua bukan kes kena saman tau. Ini semua plan dia orang ni. Betul. Inilah orang yang buat plan ni. Dato' Amdan ni nak kahwinkan Amin anaknya. Apa plan-plan ni? Memanglah dia nak kahwinkan Amin dengan anak kita Zila tu. Sebab apa? Dia nak kontrol Zila. Si Amin ni kalau dah kahwin, Zila tu isteri dia. Memang hak dia lah. Abang, Zila tu pewaris harta kita, perniagaan kita. Dia orang dah program Amin untuk rampas harta kita tau. Dah macam drama Pukul 7 Malam lah. Kita salah cerita ke? Dan ini Puan Shani. Awak jangan tuduh saya yang bukan-bukan. Ini anak lelaki saya. Saya tak pernah hajar dia perkara yang tidak baik.
saya sendiri adalah seorang ahli perniagaan. Segala harta-harta saya akan saya serahkan kepada anak saya. Pewaris harta ke pewaris hutang? Datuk Hamdan, awak sedang diteropong oleh Jabatan Insolvensi Negara kan sebab tak menjelaskan hutang bank. Ini semua tak betul. Fitnah ni, fitnah. Fitnah awak kata? Ya. Cik Saiful, ada bawa dokumen yang saya minta? Ada, Puan. Ni siapa ni? Insurance adjuster. Ha? Sejahtera? Bukan, penyiasat insurance. Saya upah dia untuk siasat latar belakang Datuk Hamdan. Ha, tengok ni semua ni. Ini salinan dokumen daripada pihak bank dan pihak guaman yang mengesahkan bahawa Cik Hamdan ni sedang menunggu perintah daripada mahkamah untuk isytiharkan muflis. Abang, tengoklah ni. Tengok. Tak perlu. Apa sebab tak perlu? Abang kena tengok. Batu nanti abang kata saya buat fitnah pula. Tengok. Abang dah tahulah. Abang dah tahu. Abang dah tahu dah abang tetap nak kahwinkan anak kita dengan dia orang ni. Datuk Hamdan ni dia cuma muflis. Ah, bukan penjenayah. Takkanlah orang mempunyai satu Malaysia tak boleh kahwinkan anak dia? Itu orang, bukan kita. Kita ni jenis ambil hutang, bayar hutang. Sekarang ni saya tidak berhutang pun. Saya cuma menjadi penjamin kepada orang yang berhutang. Ada bezanya tu. Ada aku kisah. Bang, dia orang ni akan rosakkan masa depan Zila. Abang Amin takkan buat macam tu pada Zila. Kau jangan buat malu aku. Kau masuk dalam balik. Betul makcik, saya sayangkan Zila ni. Takkanlah saya sanggup kena cinta kami berdua. Kau jangan macam-macamlah Zila. Jangan cakap banyaklah. Ibu, Zila tak peduli. Zila nak juga kahwin dengan Abang Amin. Tak boleh. Aku haramkan kau kahwin dengan keturunan dia orang ni. Tak boleh. Jangan nak ngadi-ngadi saya kata tak boleh. Tak boleh lah. Tak payahlah. Benda boleh bincang. Kenapa kecoh-kecoh ni? Kerja dah selesai. Bukan bos. Apa buat kau punya mak sini menyusahkan orang? Apa tunggu lagi balik? Minta maaf, saya nak mencelah sikit. Saya sebagai penyiasat, walaupun hanya sekadar penyiasat syarikat insurans, saya percaya yang Encik Hamdan. Datuk Hamdan. Ah, maaf kasih. Datuk Hamdan ni saya adalah mangsa kisahmu. Bukan pemangsa. Jelas sekali, Datuk Hamdan berada dalam keadaan takut yang teramat sangat. Macam mana awak tahu? Awak bukan ada pun sewaktu kami kena rompak. Ya. Memang saya tak ada kat situ. Tapi saya ada. Deria bau yang kuat. Wah, wah. Awak boleh bau ketakutan, ya? Eh, tinggilah ilmu ni. Taklah tinggi sangat. Cuma kalau kita fokus betul-betul, kita akan terbau sesuatu yang asing. Dan bau itu biasanya kita akan terbau bila kita dalam keadaan yang sedang. Oh, shit. Dan ini jelas membuktikan bahawa Datuk Hamdan berada dalam tahap takut yang maksimum. Sehingga kan tak apalah. Saya mengaku. Tak banyak pun, sikit je. Ini membuktikan yang bapak saya tidak bersalah dan bukan dia yang plan. Kalau dia yang plan, takkanlah sampai dia tercirit. Janganlah cakap kuat-kuat. Cirit tak payah ulang-ulang. Bukan cirit, tergincit sikit je. Zila, pergi ambil kain ayah tu bagi kat Datuk Hamdan. Datuk Hamdan? Ya. Dekat belakang tu ada toilet. Nanti salinlah kain, ya. Terima kasih, terima kasih, Zila. Saya minta ampun, minta maaf, ya. Saya beredar. Tumpang lalu. Ya. Fine. Mungkin bukan dia yang plan, tapi ada orang rapat dengan dia yang plan. Ya, ini. Yang buat pelik ni. Jangan main tuduh-tuduh sebarangan tu. Adik Putih. Ya. Betul tu. Kita tidak boleh menuduh sebarangan.
selagi tidak terbukti bersalah. Dengar tu. Ya. Puan Shani, Puan Azli dan kepada semua yang ada kat dalam ni, saya minta maaf jika saya mengganggu majlis ini. Saya minta diri dulu. Cuma saya nak pesan, kalau boleh jangan lupa buat laporan polis. Sebab saya rasa polis akan buka fail untuk kes baru. Sebab ini bukan kes biasa. Ini bukan kes rompak, samun, ragut daripada Mama Rempit yang naik motor kapcai. Ini motor Harley Davidson. Bukan kaleng-kaleng. Calang-calang. Ya, itulah yang saya nak cakap. Bukan calang-calang. Dan yang disamun tu pula, dulang hantaran. Mereka dah tak peduli. Beg duit ke, dompet ke, barang kemas, kamera, jam tangan mahal. Kenapa ya? Kenapa tengok saya pula? Sebab saya yakin berdasarkan daripada motif dan kejadian tu, jelas sekali ianya berlaku pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dengan perbuatan yang tepat dan cepat. Pastinya daripada info orang yang tepat. Banyaknya tepat. So funny lah. Hey. Dan pastinya info ni datang daripada orang dalam. Inilah orang ni tak sah lagi. Aku dah kata, panggil polis, tangkap. Inilah orang ni yang buat benda ni. Ini semua tak betul. Cik ingat, ini anak saudara saya. Anak abang saya, Datuk Hamdan. Nak membina masjid. Takkan saya nak merubuhkan masjid? Malang tak boleh terima, man. Ini semua nak berubah, man. Ini semua. Kenapa pula lagi-lagi pula saya? Macam saya ada finance. Malang! Apa ni? Janganlah rakan. Kau nak kira malu lah. Malu konon. Yelah, Pak Lang. Masa ni masa saya. Nanti Pak Lang pula. Tak tahulah, Min. Pak Lang rasa takut. Sampai bila-bila. Pak Lang. Takkan merajuk lagi, Pak Lang. Ingat, Pak Lang. Bunga bukan sekuntum. Tapi bunga yang tu lain, Min. Dah, tak apalah. Pak Lam pun ada rancangan lebih besar. Kau rakam? Delete. Testing ya, testing. Test. Pak Lam lagi nak memprank, nak memprank kan? Cuk. Kenapa ambil video macam ni? Peninglah aku tengok. Saya ni kameraman orang kahwin. Bukannya kameraman perang Gaza. Dia kata dia ada rancangan yang lebih besar. Confirm dia yang plan semua ni. Berapa kali saya cakap, Pak Lang White saya tak bersalah. Kau jangan nipun pakcik kau. Kau berdua bersebahat tak? Kenapa dia nak bersebahat pula? Takkan dia nak sabotaj majlis kahwin sendiri? Hello, guna akal. Dia nak bapa dia nak bankrupt. Jadi dia kirim duit lantaran tu untuk buat belanja. Betul tak, Saiful? Cik Saiful, apa yang awak fikirkan? Memang ni kerja orang dalam. Yang itu saya tak dapat nak nafikan. Cuma untuk tuduh Wahid 100%, kita kena fikir 5-6 kali. Maknanya, Amin pun ada kena-mengena? Mana ada ibu? Siapa ibu? Selagi kau tak kahwin dengan anakku, kau tak layak nak panggil aku ibu. Sorry, Aunty. Amin. Kenapa Wahid beria-ria suruh delete rakaman tu tadi? Bila awak cakap bunga bukan sekuntum, dia cakap bunga lain tak sama.
Siapakah bunga yang dimaksudkan? Sebenarnya... Kamu ada rahsia lagi ke yang kamu simpan? Amin. Jangan jawab, Amin! Hei, baik. Kenapa kau halang dia? Kau belum ambil tahu hal pribadi akulah. Kau ingat kau simpan rahsia ni, kau selamat. Baik juga orang silap kau pada polis. Kalau pada aku, tahu apa kerja kau ni tahu. Sabar, Bruno. Eh, kau dah sebut tadi ke belum? Dah sampai mana ni? Abang, abang masih nak teruskan? Tak jajah apa-apa. Eh, abang ni memang sasah dah kena guna-gunalah. Benda yang tak betul macam ni pun abang masih tak nampak lagi ke? Shani, abang nampak Shani. Ini Datuk Hamdan ni abang nampak dia tak bersalah. Kemudian si Amin dengan anak kita ni bercinta. Dia suka sama suka. Apa salahnya kalau kita teruskan majlis yang baik ni? Zila, kau tengok ayah kau. Ayah kau yang cerdik pandai pun dia orang boleh bodohkan. Apatah lagi kau ni memang sememangnya bodoh. Cukuplah Cik Azli. Mula-mula isteri Cik Azli tuduh saya muflis. Kemudian anak buah Cik Azli tuduh saya cirit birit. Sedangkan saya cuma terkincit dan sedikit. Ya, sekarang saya dituduh guna-gunakan Cik Azli pula. Cukuplah. Saya tak sanggup lagi maruah. Saya dipijak-pijak begini. Kalau tak jadi besan, kita pun tak apalah Cik Azli. Jom balik. Amin. Balik. Sabar Datuk Anda. Benda kecil macam ini kita boleh settle. Nenek, Prono. Kau sebut tokan dia ke belum? Cik Saiful, tolonglah. Tolong selamatkan suami saya ni. Boleh tak? Ha? Buktikan yang mereka ni semua con people. Hey, jom balik. Ini keluarga konflik ni. Balik. Sabar Datuk Amdan. Sabar. Jangan balik. Sabar. Polis belum sampai Amdan. Orang balik. Pukul berapa dia sampai? Kalau polis sampai pun, apa polis boleh buat? Buat apa lagi? Tangkap kau lah. Sebab saya minat Harley Davidson. Kau rompak pelanggar sendiri. Memang patut pun. Sebab dia rompak saya dulu. Ha? Nora isteri kau. Dulu ke friend aku. Nora? Amin, kamu tahu semua cerita ni? Tahu. Tahu? Kenapa semua orang tahu? Aku seorang je yang tak tahu ni. Ha? Nora, cerita dekat aku. Betul atau tidak kamu ada hubungan dengan Wahid, adik aku dulu? Itu dulu, abang. Oh, sekarang ni Nora cintakan abang seorang saja. Kamu langsung tak ada cintakan Wahid? Tak. Sikit pun tak ada. I'm sorry, my bro. The best man wins. Adalah, bang. Aku pun tak kisahlah. Aku sedar dah memang tertulis jodoh Nora dengan kau, bang. Baguslah kamu boleh terima. Eh, hey, ni. Bala. Tolong buka ikatan Wahid ni. Oh, sorry. Jangan! Dia mengaku dia nampak abang dia. Mana ada? Kan tadi saya kata memang patut saya rompak dia sebab dia rompak saya dulu. Mana ya? Awak belum nak rompak dia lagi lah? Belum. Eh, bukan kata belum. Tak terfikir dan tak buat pun. Cuk. Habis kalau bukan dia rompak, siapa yang rompak? Ya, tak ya juga. Siapa yang merompak? Mestilah, Wahid. Dia ada motif. Motif? Apa? Engkau nak serahkan aku pada abang engkau, Hamdan? Wahid, aku bukannya motor second hand engkau yang boleh bertukar milik. Maafkan aku, Nora. Aku terpaksa. Waktu kau datang majlis saya jadi Amin, abang Hamdan nampak kau. Dia terus mengaku suka pada kau dan paksa aku usaha untuk minang kau. Aku tak boleh tolak, Nora. Sebab aku banyak terhutang budi dengan abang Hamdan. Engkau yang berhutang. Kenapa aku yang harus membayar? Bagaimana dengan kita? Bukankah aku wanita terakhir engkau cintai? Ya, Nora. Kau yang terakhir. Tak ada lagi selepas ini seperti kau. Macam lagi yang masih. Cinta tak mesti bersatu. Pergilah kau pada Abah Hamdan. Aku yakin kau lebih bahagia.
Tidakkah kita yang berkata cinta tak mesti bersatu? Apa benarkah itu atau kata-kata oleh cinta palsu? Kesan cinta membakar, menghempas, mencabar keteguhan hati dalam nostalgia. Cinta membakar, menghempas, mencabar. Lepas kerja kahwin ni, saya akan kembali ke Sumatera. Ya, insya-Allah semuanya akan settle. Ya. Okey, bye. Alhamdulillah. Bank bagi abang masa lagi. Nora. Abang. Nora okey. Abang cakap apa tadi? Nora tak dengar. Tahu Nora tu fikir menyesal lah tu kahwin dengan abang kan? Ha? Sebab abang sekarang ni siang dan malam di kerja bank. Betul tak? Tak. Nora jangan susah hati. Nora jangan risau-risau, tak perlu. Sebagai ahli perniagaan, naik dan turun dalam perniagaan itu perkara normal, Nora. Nora ni ada nak cakap sesuatu dengan abang ni. Sebelum tu kan, Nora nak bagi tahu abang, Nora sayang abang seorang tau. Nora tak pernah curang dengan abang. Nora sayang abang seorang. Abang pun macam tu, Nora. Kan, abang selalu menguruskan perniagaan kita sampai keluar negara. Kan? Abang tak ada mengaitkan dengan orang lain, dengan Nora aje. Abang ingat tak yang minggu lepas tu Nora ada pergi klinik kan? Ingat. Nora mengadu dengan abang, Nora sakit, tak sihat badan, pening, muntah. Ya? Abang suruh Nora jumpa doktor. Apa kata doktor? Orang klinik tu kan, dia kata Nora. Ada kat mana? Oh? Sesat? Tak apa, Ustaz. Pergi warung mana-mana, minum teh lu, makan goti canai. Datang lambat sikit pun tak apalah. Tak ada masalah. Yesi, duduk sini. Nih, cerita lagi satu kenapa tak bagi tahu? Bagi tahu apa? Cerita yang lagi satu tu lah. Itu yang berat sikit tu ni, puan. Berat kenapa pula? Nanti pula dia jatuhkan fitnah pula. Tak ada dia fitnahnya. Itu cerita betul. Aku dapat tahu cerita betul. Kalau begitu, puan sendiri aja yang pergilah. Aku sungguh cakap, kau suruh aku cakap pula. Kalau aku cakap, orang tak percaya. Engkau lah cakap. Kita tunggu apa? Tunggu Tok Kadi lah. Bila Tok Kadi sampai, mereka berdua dah menikah, kita makanlah. Tak boleh makan sekarang ke? Tak boleh. Ini semua atur cara aku dah buat. Ya, jangan pandai-pandai nak tukar. Ni kalau lapar sangat, dekat dapur tu ada peti ais. Buka peti ais tu ada makanan. Pergi kat belakang tu.
Tok Kadi dah buat sampai. Dia singgah di warung yang teh makan roti canai dulu. Aduh, Puan Sani mengandung. Sani, awak mengandung? Bukan saya yang mengandung lah. Bruno, cakap siapa yang mengandung. Amin. Aku sungguh tak sangka, Amin. Sanggup kamu merosakkan anak dara orang, Amin. Mana ada? Mana ada kamu kata? Cik Azli, saya mohon sejuta keampunan. Saya sungguh tak sangka anak saya tergamak menconteng arang ke muka saya. Bila pula? Eh, kamu diamlah! Kamu dah rosakkan nama keluarga. Ha? Mana kau letak muka aku sekarang? Ni. Sebenarnya anak saya pun salah juga. Ha? Kalau tak bertepuk sebelah tangan, takkan berbunyi. Zila, ha? Kamu sanggup bagi kehormatan kamu pada orang lain? Mani kamu! Mana ada Zila tak pernah buat benda tak senonoh dengan Abang Min? Habis siapa yang buat? Bruno! Bruno, kau buntingkan anak aku kan? Eh, abang ni merepek apa? Anak kita ni suci bersih lagi. Tadi Bruno yang cakap. Siapa kata Zila mengandung? Tadi kan dia kata Puan Shani yang mengandung. Kau diam. Habis siapa mengandung ni? Saya. Hah? Nora? Betul ke ni? Alhamdulillah. Tak lama lagi kamu nak dapat adik, Min. Syukur. Tanya. Terima kasih. Tak sangka, Datuk. Masih power lagi. Jauh-jauh. Dah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan dah. Siapa yang cakap dengan Nora mengandung 3 bulan ni? Orang yang dekat klinik tu lah, Abang. Atau mungkin Nora salah dengar ke? 3 bulan. Mungkin 2 bulan. Mungkin juga 1 bulan tak? 3 bulan. Wei! Ini semua kerja kamu. Aku bunuh kamu. Sabar. Aku bunuh kamu, Wei. Dato' Abdan. Banyak-banyakkan beristighfar. Nora, semua abang tak sangka. Sanggup Nora berduakan abang Nora. Ha? Abang tahu, Nora kandung sekarang ni adalah zuriat daripada Wahid. Macam mana Datuk Amdan beritahu ni? Datuk pergi ke Sumatera 3 bulan. Dia tak boleh nak balik sebab PKP kat Malaysia. Jadi 1 bulan dia kendiri kat sana. Maknanya Datuk 2 bulan baru balik. 3 bulan mengandung. Lagi 1 bulan dia buat projek dengan... Wow! You are naughty boy! Tidak! Aku tak buat apa-apa pun dengan Nora lah. Kau yang pernah ada hubungan dengan bini abang kau ni kan? Jadi 1 bulan tu kau ambil kesempatan. Itu semua fitnah. Saya percaya cakap malam lain. Ini semua fitnah. Habis tu, ni anak siapa? Anak kau? Shani. Eh, abang. Abang lagi nak bela keluarga ni ke? Keluarga dia ni rosaklah, bang. Abang nak campak anak kita masuk neraka ni. Aku tahu. Ini semua satu komplot. Ya. Nak menjatuhkan aku, betul? Lagi dia panggil lah tu. Wahid, kalau positif macam mana? Harap dah. Takutlah. Kalau positif, aku tak tahu macam mana nak bagi tahu dengan Abang Hamdan. Tak payah bagi tahu. Nanti aku bawa kau jauh dari orang. Sampai semuanya okey. Puan Nora Mazlan. Puan punya keputusan positif, eh? Tanya Puan sedang mengandung, eh? Mengandung? Catat kat rekod, pesakit mengandung 3 bulan.
pikat aku ni? Eh, buka, buka! Ha! Kamu perempuan curang buat di sini? Segala kemewahan yang kamu nak, semuanya aku bagi. Kenapa racunnya kamu balas kat aku? Ha? Dah-udahlah tu, bang. Cukup-cukuplah tu. Nak salahkan Nora je pun. Habis aku nak salahkan siapa pula? Kamu berdua yang sedap-sedap. Kamu berdua yang buat aku macam turut. Lepaskan aku! Ha? Lepaskan aku! Eh, boleh diam tak? Respek sikit rumah oranglah. Shani, tak baik cakap macam tu. Bruno, lepaskan Luan. Jangan! Nanti kalau Dato' Amdan tu mengamuk, esok muka kita keluar secara wani tau. Saya yakin Dato' Amdan tak macam tu. Tak gitu, Dato' Amdan? Iya, terima kasih Encik Azli. Saya janji, saya akan jaga perangai. Saya akan kawal diri. Dan saya akan cincang potong kerat 617 18 Nora dengan si Wahid ni. Buka! Ya. Encik Azli, tolong lepaskan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah sampai dah. Terima kasih, terima kasih. Ha, Ustaz. Kenapa lambat? Sesat ke? Mana ada. Tadi ada orang call saya. Suruh makan roti canai dulu. Ha? Ni kenapa? Ustaz, ni bapa pengantin lelaki. Dan yang sebelah ni pula bapa saudara pengantin lelaki. Kenapa diikat? Panjang ceritanya. Mula-mula macam ni. Dah. Tak payah nak flashback bagai. Ustaz, untuk pengetahuan Ustaz, majlis hari ini dibatalkan. Ibu! Ustaz boleh balik? Ustaz tak boleh balik. Amboi! Ustaz, saya pengantin perempuan, itu pengantin lelaki. Ini bapa saya, wali. Yang lain semua saksi. Ustaz cuma endorse saja. Selesai. Aku tak ajar anak aku tu mengenyam macam ni. Mak, ibu, anti, kenapa halang cinta kami? Anti tak takut ke akibatnya yang akan anti terima apabila hak kami dinafikan? Akibat apa bendanya? Ha? Kau ingat ni cerita Hindustan ke? Ha, zaman-zaman Dimple Gapadia dengan Rishi Kapoor? Ha? Okey juga idea tu. Ayah saya, ini tahun 2022 ya. Kisah cinta merana, cinta talang itu semua sudah basi ya. Hari ini lu ada follower 1 juta, ribu-ribu orang bayar untuk buat review tau. Petik jari macam Thanos lah, golek cinta datang. Aris sok. Amin, aku dah tak ada selera nak berbesar dengan perempuan gila ni. Siapa yang awak panggil gila? Eh, yang jawab aku tanya ni lah. Eh, kalau mulut tu ada insurans banyak, tak apa juga nak cakap saya gila. Jangan sedap nak cakap saya gila ya. Ada salah faham sikit. Tak apa. Lagi teruk daripada ni pun saya pernah tengok. Ustaz teruk kat mana? Kat Bali pun. Sekarang ni macam mana? Jadi ke tidak nak buat kat nikah ni? Jadi! Habis, orang ni macam mana? Ya! InsyaAllah, sebelum kita mulakan acara akad nikah, kita kena clearkan dulu beberapa perkara. Ya, Ustaz. Minta IC pengantin, wali dan saksi. Sila, IC sila. Ini, Ustaz. Ini Prono-nya. Prono. Saksi, Encik Prono dan Encik Wahid. Mana Encik Wahid? Mak si Wahid Prono. Ya, saya di sini, Zat. Kami ambil jurukan belakang. Dalam sempit, dalam sempit. Belah sini. Ambil belakang. Cepat sikit, Prono. Aku tahu. Mana dia? Alhamdulillah. Okey, ada. Sekarang minta tanda tangan. Saksi sekali ya. Sen, wait. Dah. Desi pun dah. Ambil tangan sini. Dah, mana? Cukup semua ya. Okey, alhamdulillah. Ini hantaran pihak mana? Ni semua perempuan punya. Hantaran pengantin lelaki mana? Belum sampai lagi, Ustaz.
apa dia cakap? Dia cakap carry on. Oh. Duit mas kahwin ya? Duit mas kahwin RM300. Saya tahu mana duitnya. Ni ustaz. Alamak. Ada RM150 pula. Amin, bawa duit. Ada RM40. Kat sini mana ada ATM yang terdekat? Ah, tak payah ATM, lambat. Ni ni, kita tonton. Sebenarnya lepas apa akad nikah tu hutang pun boleh. Tak payah hutang-hutanglah ustaz. Kan RM300 nya apalah. Ini semua perkara kecil je. Ni terlebih RM2 ni. Nah. Ah, ustaz. Bukan bagi dekat saya. Bagi dekat pengantin perempuan. Kalau dah selesai, Muhammad Amin, aku terima nikah Nurzila binti Azli. Apa benda ni? Belum lagi. Saya mulakan ya. Saya Ustaz Said Ilya berwali hakimkan kepada pihak pengantin perempuan untuk menikahkan kamu Muhammad Amin. Saya. Kamu setuju? Saya setuju. Bagus, alhamdulillah. Pengantin perempuan kamu setuju nak dinikahkan dengan si Amin ni? Bagus, alhamdulillah. Jadi kita mulakan. Ada sesiapa yang tak setuju? Saya faham. Dikata carry on. Muhammad Amin bagi tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Amin bin Muhammad Hamdan. Saya. Aku kahwinkan kau dan aku nikahkan kau dengan Nurzila binti Azli, berwalikan hakim dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikah Nurzila binti Azli dengan mas kahwin. Assalamualaikum. Salam. Kami dapat aduan ada kes kecurian. Dia yang curi keluar dalam, tak siapa lagi. Dia ni tak habis-habislah. Memang betul, Encik. Kami ada masalah. Tapi bagi kami settlekan dulu majlis angkat nikah anak saya. Sikit je lagi. Dah boleh teruskan dah? Boleh. Dahlah. Allahuakbar. Lepas tadi tu tak sempurna. Jadi kita buat semula ya. Muhammad Amin bin Muhammad Hamdan. Saya. Aku kahwinkan kau dan aku nikahkan kau dengan Siti Nur Azila binti Azli, berwalikan hakim dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikah Nurzila binti Azli. Cucu. Kau apa hal? Ni. Kenapa kau tak rakam? Sorry. Video ke gambar mati? Itulah. Okey. Action. Bagi tangan. Muhammad Amin bin Muhammad Hamdan. Saya. Aku kahwinkan kau dan aku nikahkan kau dengan Nurzila binti Azli, berwali hakim dengan mas kahwin RM300 tunai. Cut! Cik, saya tengah buat kerja ni. Ustaz buat kerja ustaz, saya buat kerja saya. And action! Muhammad Amin bin Muhammad Hamdan. Saya. Aku kahwinkan kau dan aku nikahkan kau dengan Nurzila binti Azli, berwalikan hakim dengan mas kahwin RM300. Kan! Cik ingat ini syuting drama ke? Ustaz, saya diupah untuk rakam detik bersejarah. Video ni akan ditonton orang ramai. Mungkin akan masuk YouTube, IG, silap-silap akan masuk viral. Beratus, beribu, berjuta orang akan tengok. Kenalah bagi yang terbaik. Tapi ini syarat akad nikah. Mengikut hukum dan syarat baru sah nikahnya. Kalau tak sah, buatlah sampai sah. Wei! Tolong jangan ganggu kerja ustaz, boleh tak? Bukan saya yang ganggu kerja ustaz. Ustaz yang ganggu kerja saya. Ini rumah aku lah. Kau keluarlah!
ada aku kisah. Pengantin lelaki yang rupa aku. So, dia saja yang boleh halau aku. Cik Amin, boleh tak suruh dia keluar? Jangan nak pandai-pandai. Ini bukan rumah bapa awak. Suka hati nak halau saya keluar. Ini rumah akulah. Tau, bukan rumah bapa kau. Kau keluar! Kenapa pula nak keluar? Ini bukan rumah bapa awak lah. Eh, kau ni kenapa? Kenapa? Kau ni mahal! Cakap apa tadi? Ulang balik. Apa yang awak cakap dengan Tok Kadir ni? Awak cakap, jangan pandai-pandai. Rumah ni bukan bapa awak yang punya. Tu kan awak cakap tadi kan? Kan? Betul tak? Hei, hey, kenapa nak kena tengok video ni lagi? Pening tadi pun tak hilang tau. Ini bukan harta bapak awak. Ini harta bapak akulah, woi! Itu yang kita dengar dalam rakaman ni tadi. Dan Cik Balil juga ada mengatakan pada Tok Kadir tadi, rumah ni bukan bapak awak yang punya. Dia ni jenis suka mencarut guna nama bapak ni. Mungkin. Atau mungkin dia memang maksudkan bapak pada seseorang. Ini bukan harta bapa awak. Ini harta bapa akulah, woi. Kenapa bapa aku? Siapa bapa aku? Ni nanti ada yang tercirit dalam surah lagi ni. Boleh saya tengok Aisyah? Kenapa? Awak nak tuduh saya curi dulang-dulang tu? Kalau tak curi, nak takut apa? Kenapa sini? Ikut pada IC, kod tengah memang lahir kat Sarawak. Ha. Siap ada huruf K dekat penjuru bawah belah kanan. Memang anak kelahiran Sarawak. Ya, saya orang Sarawak. Saya bangga jadi anak Sarawak. Awak ada masalah? Saya tak ada masalah. Kecuali satu. Kod tengah ni memang kod negeri Sarawak. Cuma kod 50 ni diperkenalkan pada tahun 2001. Menggantikan kod asal 13 setelah kehabisan kota ini. Maknanya? Maknanya mana-mana baby yang lahir di Sarawak sebelum tahun 2001, kod IC 13. Dan yang lahir selepas 2001, kod 50. Ni. Habis dalam IC dia ni, dia lahir tahun berapa ni? 2002. Tahun 2002. Umur 20 tahun. Muka pun dah macam bapak budak. 20 tahun apa benda? Ini asli pasu ni. Dia di parti ni. Saya bukan parti. Saya bukan pendatang. Saya orang Malaysia. Sabar. 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 Saya tak cakap awak orang pendatang. Saya tahu awak memang anak jati Sarawak. Buktinya. Tak ada apa. Tengok. Ini adalah lambang orang Ulu, suku kaum orang asli di Sarawak yang duduk terpencil jauh di kawasan pedalaman. Mungkin Cik Bala memang dilahirkan awal, tapi mungkin daftar lambat. Memang. Tahun 2002 baru saya pergi buat IC sebab nak masuk sekolah. Ya. Dah maaf ustaz. Kita teruskan ustaz. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma Cik Bala masih lagi tak jelaskan. Kenapa awak sebut ini harta bapa aku? Ada lagi. Tak. Atau mungkin dulang-dulang hantaran ni memang bapa awak yang punya. Harta bapa dia? Apa yang mengarut ni? Hantaran tu semua kan daripada pihak lelaki. Ni nak kata Bala ni anak Dato' Hamdan ni. Bukan Datuk Hamdan, tapi Tuan Azli. Saya ada ternampak gambar Tuan Azli masa muda-muda dulu. Ada
misai. Tapi sekarang tak ada misai pun handsome juga. Boleh saya tahu siapa gambar orang tua di sebelah ni? Itu ketua kampung. Masa tu saya dapat projek jalan raya di Sarawak. Oh, iya ke? Kalau kita perhatikan pada lambang di lengannya, seakan-akan sama dengan lambang di lengan yang kita tengok tadi tu. Bila ambil gambar ni? Tahun 1990. Kat mana? Serian. Serian Sarawak. Cik Pala, apa nama kampung awak? Peridan Tenggiri. Maaf, tak dengar. Kuat sikit. Kampung Peridan Tenggiri, tak jauh daripada Serian. Peridan Tenggiri? Peridan Tenggiri. Macam pernah aku dengar nama tu. Kau sebenarnya siapa? 30 tahun dulu, sekumpulan kontraktor masuk ke kampung saya sebab nak buat projek jalan raya yang akan melintas kampung saya. Satu ketika, salah seorang kontraktor ternampak gadis kampung. Melihat keayuan gadis, kontraktor terus jatuh cinta. Cintanya berbalas. Mereka kahwin cara rahsia. Tiba-tiba, kontraktor dipanggil balik ke Semenanjung. Dia keluar dari kampung dengan janji akan kembali untuk membawa isterinya bersama. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Rupanya, kontraktor telah tinggalkan benih zuriatnya pada isterinya. Kandungannya makin membesar, tapi batang hidung kontraktor langsung tak nampak. Besar, dia suruh budak tu cari bapak dia. Dia kata, kau cari bapak kau. Kalau jumpa dia, kau cakap pada dia. Kakak kau punya lelaki, kau dah sedap-sedap dengan aku. Lepas tu, kau tinggal jambukang. Silakan punya jantan. Hey, kejap. Maknanya kontraktor yang awak masukkan tu bakal bapak mertua saya. Bermakna kau ni nak asli? Kau ada bukti ke? Samuel! Hah? Orang tua ni ketua kampung. Atuk aku. Dia bagi warni. Kalau Azri masuk kampung, pancung kepala dia. Ayah, betul ke Encik Bala ni Abang Tiri Zila? Abang Tiri, apa bendanya? Aku abang kandung kau. Sama, Ben. Balapan, Ben Azri. Encik Bala. Bala anakku. Saya datang balik. Tapi dia jelek jalan raya. Memanglah. Tapi dia suruh pindah. Kalau pindah, bukan salah saya. Habis nak salahkan siapa? Salahkan YB. Salahkan kerajaan. Tak baik cakap kasar dengan bapa awak tahu. Derhaka nama. Aku peduli apa? Bapa yang tidak bertanggungjawab yang patut aku derhaka. Jangan-jangan dia ni rancang rompak dulu hantaran tu sebab nak balas dendam bapa. Ada betul ni juga. Dia tangkap dia. Shani,
abang mengaku abang pernah berkahwin. Semasa abang bertugas di Sarawak. Abang nak cakap dengan Shani tapi abang tak berani. Sebab sebelum tu abang pernah kahwin dengan perempuan Thailand. Perempuan Kelantan. Perempuan Singapura. Balapan anakku. Siapa yang tahu nama balapan ni? Dah macam nama trek lomba lari. Esok ikut ayah pergi jabatan pendaftaran, tukar nama eh. Tuan Razli, ha? Tuan Kak Adi panggil, dia tunggu kat luar tu. Ya, ayah, mari kita teruskan. Tak sangka lah. Betul lah kata patah Melayu. Air yang tenang jangan sangka tak ada buaya. Macam kau lah bini abang kau sini kau kerja kan? Itu fitnah. Habis tu siapa yang buat bini abang kau tu puting? Abang Dan. Sumpah Abang Dan. Tak terfikir nak buat apa benda ni. Tapi kadang tu ada juga. Tapi itu semua bisikan syaitan. Aku tak layan bang. Tak layan konon. Dah tengok muka pun dah tahu kaki. Kaki apa? Kaki kona. Kaki silo. Hawa uji budak ni. Dia cakap apa ni? Aku cakap berlapis. Sesuai untuk budak-budak. Tuan Abdan, bayangkan Dato, lagi 6 bulan baby nak keluar, muka dia sebiji wahid. Kalau dia nak menyusu, kau pandang muka wahid, kau nampak wahid isap susu. Oh, sayang-sayang baby. I love you, baby. Oh, wah, wah. Sayang, nak susu? Nak susu, sayang? Ah, ini lepasnya. Okey. Saya harap jangan ada gangguan lagi lepas ni ya. InsyaAllah. Tak ada ustaz. Kita boleh teruskan ustaz? Saya mulakan ya. Muhammad Amin bin Muhammad Hamdan. Saya. Aku kahwinkan kau dan aku nikahkan kau dengan Siti Nur Zila binti Azli berwalikan Hakim dengan mas kahwin RM300 tunai. Tolak. Aku ceraikan kau dengan Dan. Abang Dan, sampai ni abang dah ceraikan Nora dengan dalam tiga lah tu. Wahid, kamu dan putus hubungan. Bukan lagi adik aku. Amin. Kita balik. Amin tak nak balik. Amin nak kahwin dengan Zila. Amin. Aku kata balik. Sabar Dato. Apa sabar? Ini semua kau punya masalah. Aku tidak takkan kecoh macam ni. Dia cuma buat kerja Puan Shani yang suruh. Apa? Puan Shani suruh ambil fail je. Yang dia ni pandai-pandai, penyiasat tak bertahun liar. Siapa suruh? Eloklah jadi penyiasat. Baru kita tahu. Datuk Amdan ni nak bankrupt. Wahid ni pencuri. Dak Bala ni pula anak Tuan Azri ni. Apalah aku pencuri? Tapi masih pencuri pula ni. Jadi boleh tak diam semua? Ha? Boleh tak korang semua diam? Ha? Boleh tak diam? Aku jemput korang semua datang kemari untuk meraihkan dan nikahan anak aku. Yang korang kecoh-kecoh ni apa hal? Keluarlah daripada rumah aku ni. Ustaz tak payah keluar. Ustaz duduk. Dato' Amdan, saya tahu Dato' Amdan masalah. Dan saya tak nak ambil tahu pun apa masalah Dato' Amdan. Kita sepatutnya meraihkan anak kita nak menikah hari ini. Masalah kita tak penting. Isteri saya curang dengan adik saya sendiri. Itu tak cukup penting lagi, Tuan Azri. Abang, demi Allah, Nora tak pernah curang dengan abang. Kalau gitu, benih siapa dalam perut kamu ni? Maafkan saya. Apa lagi? Saya ada satu persoalan nak tanya pada Cik Nora. Macam mana awak tahu yang Datin Nora mengandung? Puan Shani yang cakap. Shani? Hmm? Macam mana awak tahu Nora mengandung? Apa yang mu? Yasir beritahu saya.
mengandung. Catat kat rekod pesakit mengandung 3 bulan. Mengandung. Kebetulan saya pergi klinik ambil ubat. Saya dapat tahu. Saya bagi tahu Puan Shani. Sebab Puan Shani bakal besan dengan Datuk Hamdan dan juga Datin Nora. Apa respon Puan Shani? Mula-mula dia happy. Lepas tu dia upset. Upset kenapa? Dia dapat tahu Puan Nora mengandung 3 bulan. Terus dia buat matematik. Jadi tak syak lagi lah kan Puan Nora ni mengandung anak lelaki orang lain. Ha. Masa tu Datuk Hamdan sebulan dekat Bukit Tinggi. Bukit Tinggi? Bukit Tinggi Sumatera. Macam mana awak tahu saya pergi Bukit Tinggi? Sedangkan saya tak pernah cerita dengan siapa pun melainkan Tuan Azli. Sumpah, Datuk Hamdan. Saya tak nak cerita dengan sesiapa pun. Shani, macam mana awak tahu? Oh, jadi abang tahu abang tak bagi tahu saya. Nasib Rias Jem bagi tahu saya. Eh, kuda belang. Macam mana kamu tahu aku pergi Bukit Tinggi? Saya rasa saya tahu jawapannya. Dia agak ni, semua dia tahu ni. Tapi sebelum tu saya nak tanya, apa Datuk Hamdan buat kat Bukit Tinggi? Saya beli telur. Telur? Ya. Saya beli telur ayam. Cari telur sampai Bukit Tinggi Sumatera? Ya. Sebab pembekal tempatan tak boleh nak menampung. Saya perlu supply 3,000 biji sehari. 3,000 biji telur? Banyak tu nak buat apa? Tuan Azli dapat tender. Supply telur untuk Kementerian Pertahanan. Dia jemput saya menjadi rakan kongsi perniagaan dia. Sebab saya ada kontak dengan pembekal-pembekal telur di sana. Tadi awak kata ada jawapan apa dia? Jawapannya bukan datang daripada saya. Tapi sebelum tu saya ada dua persoalan. Yang pertama tentang Datin Nora mengandung. Dan yang kedua tentang Datuk Hamdan berada di Bukit Tinggi. Kedua-duanya maklumat tu datang daripada Cik Yusin. Adakah ini satu kebetulan ataupun memang dirancang? Ya. Saya mengaku, sayalah yang punya rancangan semua ini. Saya tahu, Datuk Hamdan bakal bankrupt. Tuan Azli yang banyak membantu dia. Sebelum tu, Puan Shani dah berjanji nak rekomendkan saya untuk supply telur ayam. Tapi tiba-tiba, Datuk Hamdan yang dapat. Yalah. Awak tak boleh supply, awak boleh supply 1,000 je. Mana cukup? Ken boleh bagi saya 1,000 biji. Ha? Datuk Hamdan 2,000 biji. Susah ke? Senang hidup. Kalau cerita aku pun nak jalan. Aku 1,000. Datuk Hamdan 1,000. Kamu 1,000. Tak pun kita bagi-bagi sama kita yang dekat dalam ni. Eh, kamu ingat? Kamu tu meniaga urus orang kahwin. Ha? Dah. Tak payah nak masa campur bisnes orang lain lah. Oh. Maknanya, jadi wedding planner tak boleh buat bisnes lain. Tuan Azli, seorang kontraktor jalan. Boleh pula dapat tender telur. Sebab apa? Sebab dia ada kabel. Sebab dia ada orang dalam. Ha? Dan bakal menjadi besan kepada diorang ni semua. Eh, orang marhain macam saya ni tak boleh nak maju langsung. Sebab apa? Sebab tak ada kabel. Aku tak pandai ambil rasuah. Jadi kau lah menyambut bulan ajaran tu kan? Ya! Tidak nak aku! Kau pasti mula kita tak tahu pula ni! Muhammad Amin bin Muhammad Hamdan. Saya. Aku kahwinkan kau dan aku nikahkan kau dengan Siti Nurzila binti Azli berwalikan hakim dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikah Siti Nurzila binti Azli dengan mas kahwin RM300 tunai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami datang telah timing lagi ke?
sampai tepat pada masanya. Izinkan saya cakap dengan Yasin sekejap ya. Yasin, ya. Yasin, aku tak guna kabel. Aku tak rasuah. Aku janji bila kau bebas nanti, aku bantu kau pula. Eh? Janji. Saya faham, saya faham. Agak sibuk juga, Ustaz. Alhamdulillah. Tengah rezeki, kan? Ha, kejap senario union, kejap nak ke sepatu. Eh, tak, maksud saya nak ke pasaraya Maidin nak beli sepatu. Ya, Ustaz. Nak minta maaflah. Majlis tadi tu ada masalah sikit. Ay, tak ada masalah. Itu semua telah ditulis di dalam suratan takdir. Ay, nak buat macam mana? Tahniahlah dapat menantu. Terima kasih, Ustaz. Okey, saya dah kat you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mampir jalan, Ustaz. Mana ni, Bala? Tak nak pada Sarawak. Terus bermak. Bala, ayah tahu ayah berdosa. Ha? Kepada Bala dan juga ibu. Tapi bagilah ayah betulkan keadaan. Bala, Bala. Bala. Betulkan sikit atas. Pusing-pusing. Macam tu. Letak yang sini pula. Shani, suka tak suka, Shani kena terima ni anak kandung abang. Anak tinggi Shani. Kita kena terima kenyataan. Nak buat macam mana? Terpaksa. Bala, mulai sekarang, Bala panggil saya ibu. Nanti bila Bala dah balik Sarawak, Bala jumpa dengan Mak, beritahu dengan dia lah datang sini, duduk sini sekali. Tinggal sini? Habis tu nak bawa suami dia sekali. Ayah, 20 tahun dulu Mak dapat masak. Lepas tu Mak kahwin lain. Sekarang saya dah ada 8 adik tiri. Tapi Atuk tetap nak panjung kepada Ayah juga. Tanya. Selamat pengantin baru. Angka doakan semoga bahagia kekal ke jannah dan dapat zuriat yang soleh. Terima kasih, Angga. Tahniah, Datuk, sebab dapat menantu.
Tapi betullah kata pepatah. Telajak perahu boleh undur. Telajak kata menyesal tak sudah. Siapa kata aku menyesal? Aku tak menyesal. Biasalah. Orang tengah marah memang macam tu. Relax tu. Cuma saya ada satu kemusykilan. Ada lagi? Tadi kecoh semua kata isteri Datuk... maafkan saya. Bekas isteri Datuk mengandung 3 bulan. Isteri saya pun mengandung 3 bulan. Tapi perut dia ada terbonjol sikit. Sedangkan Datin Nora elok je saya tengok pakai baju kebaya ketat je tu. Macam tak mengandung. Wow, sehari 3,000 biji telur ayam. Kalau seminggu dah lebih 20,000 biji. Kalau sebulan beratus 100,000 biji telur ayam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala nak tolong hambanya itu, sekelip mata je. Nora kenapa, Nora? Tak tahulah, bang. Tiba-tiba pening, nak muntah, mual. Covid lah tu. Ish, abang ni. Takkanlah. Halo? Alhamdulillah, kamu sambut telefon aku. Ni datang rumah sekarang. Bawa Nora pergi klinik. Tak tahulah. Tiba-tiba nak mual, nak muntah semua ada ni. Covid kot. Bagi saya tes COVID. Tahu-tahu bagi tes orang mengandung. Kejap, Datin. Dia bukan Datin lagi. Maaf. Puan guna kaedah swab tes. Donor hidung? Ya, betul. Heran. Belum pernah lagi saya dengar guna kaedah swab tes ni untuk mengesan perempuan mengandung. Sekarang ni, pregnant test dengan COVID test dah sekali. Mustahil. Ini mesti ada yang tak kena ni. Cik Wahid. Cik Wahid hantar Puan Nora pergi klinik mana? Klinik family. Klinik family? Klinik family mana? Mantin. Mantin? Bila? Pukul berapa? Dalam... sampai di sini lah, awak nak tahu. Memang. Sebab kalau saya dapat jawapan yang tepat, saya akan dapat selesaikan kes ni. Cik. Saya dah buat pregnancy test ni. Jadi kalau ikut pada result, positif.
Cuma nak tahu berapa bulan kandungan. Boleh bagi IC? Ah, IC, IC. Ini, Cik. Okey, boleh masuk jumpa doktor? Oh, boleh masuk jumpa doktor. Patient 3 months pregnant. Okay. Yeah. Keputusan tuan positif eh? Tahniah puan mengandung eh? Mengandung? Catat kat rekod pesakit mengandung 3 bulan. Maksudnya, pregnancy test tu isteri Cik Saiful yang punya? Kerana kamu, aku bercerai tau. Kerana kamu, tepi! Dengar dulu. Abang minta maaf. Abang terlalu ikut perasaan. Nora, kita rujuk balik ya. Kita rujuk balik ya. Ya, Nora. Amdan, mana Dato' Amdan boleh rujuk? Tak boleh. Dato' Amdan dah lafazkan cerai dengan talak tiga kepada Nora. Aku silap. Aku terlepas cakap. Macam ni. Nora, abang izinkan untuk kahwin dengan Wahid. Wahid, tapi dengan syarat. Syarat pertama, kamu tak boleh sentuh langsung dengan Nora. Selepas satu hari, lepas dua hari, kan, kamu ceraikan Nora. Lepas tu, aku ambil balik. Langsung orang Cina buta lah pula ni. Kamu diam lah. Kerana kamu benda ni jadi tahu. Ni, Cik Azri, tolong panggil balik Tuan Kadi tu. Kan, Tuan Kadi Ilya suruh nikahkan Nora dengan Wahid hari ini juga. Tolong. Tak boleh, Dato' Amdan. Tak boleh juga? Nora ni kena lalu edah. Ha? Lepas itu, dia kena berkahwin. Cerai. Lepas tu edah balik. Ha? Cina buta. 6-7 bulan boleh kahwin tu. Ha? 6-7 bulan? 6-7 bulan lama ke tu? Macam-macam boleh jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Chong dari Botak Live Shop. Ni, saya ada barang untuk Cik Zila. Bukan Cik Zila. Puan Zila. Abang Min, itulah periuk kucing yang Zila order tu. Oh. Apa ni? Ayah. Huh? Ingat tak periuk yang bagus tu? Ha, itu dah sampai dah cepatnya. Memang kami di Botak Live Shop memang efisien. Order hari ni semalam sampai. Kepada anda yang kat luar sana yang nak tahu lebih lanjut mengenai Botak Live Shop, layari FB Botak Live Shop. Memang puas hati. Hei! Apa ni? Orang tengah kecoh-kecoh ni. Kamu jual kucing botak kat sini bersama? Tak apa. Abang boleh bersabar. Kan? Abang harap Nora juga boleh bertahan. Lepas habis edah kita berdua, Nora menikah dengan Wahid. Ya? Ya? Abang Hamdan. Ya. Nora berhak buat keputusan untuk diri Nora sendiri. Betul. Selepas habis edah ni, Nora setuju untuk berkahwin dengan Wahid. Yes! Nora dah setuju, Wahid. Jadi sekarang ni, selepas kahwin, sehari, lepas tu goodbye. Goodbye, Abang Hamdan. Nampak? Goodbye, Abang Hamdan. Goodbye, Abang Hamdan. Nora, itu aku tu. Apa maksud Nora? Nora? Abang Hamdan. Ya. Selepas kejadian semua ni, barulah Nora sedar. Abang Hamdan bukan cinta sejati Nora. Bukan. Tapi, Wahid. Oleh cinta palsu.
lanjut durian tu. Sebagai bukti, saya ambil tu durian tu. Macam mana Mak datang sini? Atuk! Azli mana Azli? Kenapa ketawa? Aku cari Azli! Sing the ring.